Pengacara Ismail Bolong Johannes L. Tobing mengungkapkan kliennya sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPTER Bareskrim Polri. Ismail Bolong juga langsung ditahan setelah pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu 7 Desember 2022. Johannes menjelaskan Ismail Bolong selesai diperiksa sekira pukul 1.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Ia turut memaparkan pasal-pasal yang disangkakan kepada Ismail Bolong. Pasal-pasal yang disangkakan terhadap Ismail Bolong diantaranya adalah pasal 158, 159, dan 161 tentang tambang ilegal, perizinan, dan distribusi. Seperti diketahui sebelumnya, Ismail Bolong menyebut ada keterlibatan Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur tersebut. Pernyataan Ismail Bolong itu dibenarkan oleh Ferdi Sambo yang merupakan mantan Kadiv Propam Polri serta Hendra Kurniawan. Namun hal itu langsung dibantah oleh Agus dan justru mempertanyakan alasan Sambo dan Hendra yang membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pernyataan Hendra dan Sambo saja tidak cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan Agus dalam kasus tambang ilegal. Bahkan Agus sempat menantang Sambo untuk membuktikan kebenaran pernyataannya. Alasannya Pak? Bapak Brimo bisa geser Bapak Brimo. Kata Abah menuding Bapak, Pak, menerima aliran uang itu bagaimana, Pak? Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai. Karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang. Kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan. Pak, tapi itu kabar resmi bilang sempat diperiksa Pak. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas kata kabar resmi gitu ya Pak? Laporan resmi kan sudah saya buat. Intinya kan begitu. Jadi bukan tidak mungkin lanjut. Jadi Bapak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.